Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo. Sangat hadir di... Waduh, labunya rusak. Ya guys, hari ini kita bakalan mainin game Minecraft lagi. Dan ya, seperti biasa, gue gak bakalan mainin mode survival, mode minigame atau apapun itu, karena gue gak ngerti. Jadi gue cuma bisa mode ya showcase gitu. Dan di sini gue udah ada mapnya si Apip ya, mapnya Afif Yulistian. Tapi sebenarnya map ini tuh belum di-share sama dia. Abaikan ininya ya, labunya ya, karena ya ini tinggal gue download ulang lagi mapnya, ntar semuanya ya ya balik lagi ke normal ya. Tolong jangan bully gue. Ya guys, jadi secara spesial Apip ngasih gue akses untuk ke mapnya dia di episode 35 ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen download map ini, nggak bisa guys. Kalian harus ke channelnya Apip dulu. Nanti di episode 40 Apip bakalan nge-share mapnya. Ini bocoran aja ya, di episode 40 Apip bakalan nge-share mapnya. So kalian langsung aja ke channelnya Apip dan di subscribe, ada di link deskripsi di bawah. Dan gue juga ngucapin terima kasih buat Apip karena dia udah ngasih akses ke mapnya dia secara ya early access sih jatuhnya ya. Yaudah, kita akan study tour seperti biasa dengan ketidaktahuan gua. By the way, ini gua pakai mode apa sih? Mode kreatif ya? Apa sih ini? Ya itulah, biar bisa terbang-terbangan. Biar nggak usah butuh makan dan lainnya. Dan ya ini luas banget, bos. Nggak kalah sama Zenmato ini mapnya. Kayaknya kita bakalan ke sana dulu. Dan kita mulai dari sini dulu ya. By the way, abaikan sekali lagi ya itu labu yang gua tadi nggak sengaja pukul. Di sini ada taman, bukan taman ya. Ya ya min, ya taman mini sih jatuhnya. Sini ada air mancur, lalu kita ke sini ada kandang bebek, ya muka bebek, suara ayam. Ini gimana untuknya sih? Nah, terus kita ke sini guys. Ya gue nggak tahu sih ya, seperti biasa gue nggak tahu. Jadi kalian nanti tulis aja komentar di bawah kira-kira apa aja yang gue lewatin. Oh di sini ada, oh pumpkin melon. Oh yang tadi ya ya ya, yang tadi pumpkin ya yang gue hancurin ya. Maafin gue. Di sini ada pertanian. Dan kalau nggak salah itu di dalam rumah si Apip ini ada kayak ruangan rahasia gitu. Di bawahnya apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oke, bukan apa-apa. Dan ini pertaniannya sangat amat panjang ya. Dan ya, oh ini dia, ini dia, ini dia. Sini ada tempat buat mining guys. Si Apip ngasih tahu gua. Dan kalau misalkan goblok itu apaan? Apaan sih? Gue lempar ayam tuh. Jadi ayam dia. Gimana sih? Oh iya kan ini restun ya. Ya ampun, bodoh amat. Sini ada tempat buat enchant katanya. Gua nanya ini tempat buat enchant. Dan ya itu aja. Terus kita ke bawah lagi guys. Kita keluar. Lalu wow, shadersnya lumayan ya, bagus ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Di sini ada ladang-ladang. Ya gua nggak tahu ini apa ladang. Itu ada apa sih suaranya, kenapa berisik ya? Sugar cane otomatis. Oke, gua ke bawah kah? Terus? Oh, tempat sugar cane. Gua nggak tahu sih sugar cane itu apa. By the way, jadi cara bikin otomatisnya gimana tuh, Pip? Pip? Cara bikin otomatisnya gimana, Pak? 2 hours later. Atau kalau misalkan udah full nanti dia kayak panen otomatis gitu? Atau ada tombol lain di sini? Gak bisa? Ya, ya bodo amat lah. Ya, ya gue nggak tahu sih sebenarnya. Ya tolonglah komentar di bawah, tolongin gua. Kira-kira ya itu gimana cara ngaktifinnya? Gua nggak tahu. Di sini ada chest yang isinya salah ya. Oh dari tadi gue mencet E gitu loh, maafin gue. Ternyata mencet klik kanan ya. Eh, telur lagi tuh kayaknya. Hop. Jadi ayam nggak? Kok nggak sih? Ya terus kita kesini. Gue nggak tahu ini mau kemana. Yang penting kita jalan-jalan aja dah. Bodoh amat. Kita jalan-jalan guys, biar ada konten. Oke. Dan stamina kita di sini nggak bakal habis-habis bosku. Oh, ini tempat apa guys? Kayak tower gitu ya. Ini yang tahu ya tolong komentar di bawah, ini tempat apa ya by the way. Nanti kalian kasih menitnya berapa, terus menit ini menit berapa gitu, terus kasih tahu ini tempat apa gitu biar gua tahu gitu. Oh, kenapa ada perahu di sini, bos? Terus bisa dipakai lagi. Biar apa anjir?
Oh, bisa ke atas. Oke. Okay. Kita lihat ke atas. Nyangkut, Bos. Tolong. Kok nyangkut? Loh, kok nyangkut? Ah! Okay. Maafin gua. Untung ini nggak bisa mati. Terus ini juga apa lagi? Aduh, gua nggak ngerti. Pip, tolong Pip. Jelasin gua, Pip. Ini apaan, Pip? Oke, gua ke atas aja ya, by the way. Oh, bisa ngambang dong. Tadi kita lewat atas sini, guys, dan ya, di sini gua nggak tahu apa dan oh, apaan tuh? Oke, guys, kita ke sana dan kita lewat atas. Oh, ada tiang bendera dong. Tiang benderanya kotak. Oke, kita ke sini, guys. Kita terbang aja kali ya, terbang. Set. Wah, gila terbang nih. Set. Oh, ini sugar cane-nya nih. Oh, caranya gimana ya? Tombolnya di mana, Pip? Pip, tombolnya di mana, Pip? Oh, apa di bawah ya tombolnya ya? Oke, mungkin di bawah. Ah, ada tombol kah? Kagak ada, bosku. Ya, yaudah deh. Oke, ya sudah lah ya. Set. Terus kita tadi habis kesini. Tadi di mana sih? Ah, ya. Kita kesini tuh tadi ada kandang apa sih? Oh, bukan kandang, ini furnace. Ini kandang ayam, fisik bebek. Di sini ada kandang kuda. Wih, keren, ada kudanya. Oh, bisa dipakai. Wih, kita pakai kuda. Nggak bisa dong. Oh, bisa, ternyata bisa. Kita pakai kuda, guys. Wah, sini ada kandang sapi, guys. Lalu di sini ada kandang kambing, guys. Kandang domba. Wah. Terus kita pakai kuda ini kemana lagi nih? Ah, ini apaan ya? Ini apaan, guys? By the way, nggak tahu. Ah, gua naik kuda lagi ya. Kandang sapi. Gua kok muter-muter doang di sini? Oh, ini kandang ayam. Mau kandang babi, tapi ada ayamnya. Ayamnya jadi penjaga gitu? Dan ini kandang yang tadi lagi dan ya. Kayaknya kita ke. Oh, ada kucing. Ada kucing. Mana sih? Ada kucing. Ini apa, guys? Okay, kita coba masuk. Wow, ini apa? Oh, tower kah? Oh, tower, guys. Oh, tower nih. Kenapa ya rata-rata di Minecraft itu pasti ada towernya? Tadi kuda gua mana ya, by the way? Loh, kuda gua hilang. Ya ampun, dia di sini jangan makan tanaman, nggak boleh. Oke, kita sekarang ke tempat apa ini, guys? Salah, gimana sih? Oh ya, turunnya ini. Ini tempat apa, guys? Apaan nih? Kok hujan tiba-tiba? Hujan, guys, tiba-tiba, guys. Kandang kucing. Halo, kucing. Wah, petir. Wah, kacau. Wah, apaan tuh? Bodoh amat. Kalau hujan ini serem ya. Ya pasti kita harus tidur dulu. Kayaknya di sini ada. Ini apaan sih? Ih. Gua tidur dulu ah. Bodoh amat. Ya ada monster, nggak bisa tidur, guys. Ih, bodoh amat. Kuda mana kuda? Ayo kudanya Apip. Lepas nggak sih? Ayo kudanya Apip, kita pulang. Oh, sekalian, guys, kita ke rumahnya Apip nih. Ke rumahnya Apip. Wih, rumahnya Apip, cuy. Suyap. Set. Ayo masuk yuk. Lega banget tuh. Okay. Tempat tidurnya di mana, Pip? Tempat tidur, Pip. Oh, ada di sini nampaknya, Bung. Kita tidur, Bung. 2 hours later. Okay, dan nampaknya ini rumah baru Apip yang masih kosong. Dan ini sekali lagi di episode 35 ya. Dan kalian kalau misalkan mau download, kalian langsung aja subscribe channelnya Apip. Nanti
dia bakalan rusin mungkin di episode 40, mungkin udah diisi-isi, gue nggak tahu. Yang pasti nanti dia bakal nge-share mapnya di episode 40 begitu. Betul, ini apa ya? Ini kandang. Oh, kandang keledai. Ini kandang keledai, guys. Berlut, ini kandang. Ini apa ya, by the way? Hey. Kandang apa ya? Dan kita lihat ini apa putih-putih nih. Ini keren juga nih. Kolam renang kah? Masa ada sih kolam renang? Ini apa anjir? Kok keren? Loh, kok keren? Dan ini apa lagi nih? Ya, apa sih? Bisa masuk lewat sini enggak? Wow. Ada monster. Wih. Apaan tuh? Kok ada monsternya sih? Kacau. Dan ya guys, sampai sini aja mungkin guys ini showcase-nya ya, walaupun ini bukan showcase sih, jatuhnya kayak ya study tour seperti biasa. Dan ini ada satu lagi, ini kandang anjing nih kayaknya nih. Hampir kelewat. Ini apa ini? Ini taman. Oh, taman yang tadi. Taman yang tadi, dan ini terakhir nih. Set. Kita masuk. Oh, ini udah ternyata yang tadi ya. Gue baru sadar kalau luarnya keren. Gila, luarnya keren banget. Kayak gitu ya keluarnya ya. Dan kayaknya udah semua deh, kayaknya ya. Kayaknya. Apa ini belum? Oh, ini udah. Ini udah tadi sapi. Ya. Oke. Okay. Ini apa anjir? Masuknya gimana? Cara masuknya gimana sih? Hey. Cara masuknya gimana, bosku? Hey, cara masuknya gimana ini ya? Gue nggak bisa klik kanan di situ. Pip, lu bikin map gimana sih? Padahal guanya gitu loh, nggak bisa. Ya udahlah. Ya kayaknya sampai sini aja untuk study tour kali ini di mapnya Afif Lustian di episode 35. Dan kalian bisa download map ini nanti ketika di channelnya Apip udah nyentuh ke episode 40, dia bakal nge-share mapnya. Dan ya, gue butuh bantuan kalian untuk mengenal tempat-tempat yang udah gue kunjungin tadi. Dan kalian juga komentar di bawah kira-kira tempat apa aja yang belum gue kunjungin, silahkan. Dan jangan lupa juga dikasih like-nya di videonya kalau misalnya kalian suka dengan episode Minecraft ini, guys. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan video gue yang lainnya, entah itu yang Minecraft, entah itu yang bukan, ataupun yang live streaming, ataupun yang bukan. Ya, diaktifin notifikasinya biar gak ketinggalan. Follow juga sosmed gue, guys, di Instagram dan juga Line Official, ada di link deskripsi di bawah. Keluar ayam. Ya guys, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.